Alamak, berat badan makin naik. Eh, tapi kejap-kejap. Kadang-kadang berat badan kita naik itu ada satu petanda yang baik sebenarnya. Jadi, kalau korang nak tahu sama ada berat badan korang naik ni satu good news ataupun bad news, save video ni sebagai rujukan korang pada masa akan datang. Sebab saya nak kongsikan 5 tanda korang tak perlu risau pun kalau berat badan korang naik. Korang dah ready? Nombor 1, berat badan korang naik, muscle korang pun naik sama. Nombor 2, lemak di badan korang mungkin naik sedikit ataupun maintain je. Macam mana nak check kedua-dua benda tadi? Korang memang kena ada, nama dia adalah body fat scale. Macam saya guna brand InBody. So korang boleh tengok saya punya progress. Korang nampak kan berat badan saya naik sikit, tetapi yang naik tu mostly adalah muscle saya. Lemak saya naik sedikit je. So saya tak perlu risau sebab nombor 3, saya rasa lebih bertenaga dan fit je. Seterusnya, nombor 4, bila korang pegang lemak di badan korang, especially di perut, korang perasan lemak tu dah semakin menipis dan dah semakin lembut. Dan nombor 5, yang paling best sekali bagi saya, bila letak je kepala dekat bantal, on the spot, terus gone. So, kesimpulan dia, korang janganlah terlalu obses sangat dengan berat badan korang. Walaupun berat badan tu turun, tak semestinya yang turun tu adalah lemak di badan kita. That's why dalam cara kita lebih menekankan tentang kaedah calorie deficit, yang mana kita fokuskan macam mana kita boleh turunkan peratusan lemak dalam tubuh badan kita. Barulah badan kita nampak lebih susut secara sihat tanpa menjejaskan energy level kita sampai boleh mengganggu aktiviti harian kita sebagai seorang suami, mak, bapa dan sebagainya. Macam dapat sesuatu ke? Follow saya untuk dapatkan tips-tips berdiet yang seterusnya.